Dulu pernah juga orang kata menyanyikan beberapa buah lagu rock dan juga orang kata pernah terkenal satu masa dulu. Kita jemput kepada Abang Mayal, kita jemput kepada geng kami Baskers, kita jemput juga kepada ni Ustaz Shazwan kita. Baik, nak dengar tak? Nak dengar ke tak? Okay, alright. Baik, terima kasih kepada semua pengunjung-pengunjung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada semua pengunjung-pengunjung yang sanggup menantikan ketibaan Mael Ekspedisi ini. Sekali lagi saya nak minta kerjasama kepada semua pengunjung-pengunjung. Tepukan gemuruh untuk Mael Ekspedisi. Baik. Lama Ustaz ni? Lama tak? Sama kan? Budak maaf Ustaz. Aku nak surah Mael. Okey. Baik. Terima kasih kepada semua pengunjung-pengunjung. Terima kasih kepada keseluruh pengunjung-pengunjung pastinya. Terima kasih kepada penganjur pula. Terima kasih kepada yang terlibat terlangsung pada kali ini, iaitu pejabat Felda dan juga orang kampung serta lain-lain yang terlibat terlangsung dan tak langsung pada hari ini. Terima kasih juga Perkom kerana merealisasikan impian saya untuk mengadakan Karnival Gegar Pancing dan Usahawan OKU 2017. Terima kasih. Alhamdulillah, rasa macam lega sangat sebab Mak Ed dah sampai kat sini. Okey. Apapun, terima kasih kepada kedua-dua rakan saya ni. Yang pertama sekali Imam Syazwan ataupun Bro Wan kita, Imam Masjid Al-Qutubi, dan juga peserta Imam Muda Jawi ni dia. Berikan tepukan. Ya. Macam tak semangat je bang. Kamu balik lah bang. Tak dengar. Okey, dan juga pendakwa bebas serta bekas penyanyi rockers pada satu masa dulu, sekarang menjadi imam sepenuh masa di Masjid Al-Qutubi dan seorang pelukis juga satu masa dulu. Dan juga ini dia yang kita duk nanti-nantikan sangat ni, nak tengok sangat ya. Ni dia Bro Syed Ismail ataupun Mael Ekspedisi, penyanyi rock legenda, vokalis kumpulan Ekspedisi, juga pencipta lagu dan penulis lagu. Okey, tepukan. Satu tepukan kepada. Tak dengar lah. Nak dengar ke tak ni? Main lagi ni. Kan suruh balik kan? Okey. Baik, apapun kita hari ni bersama dengan Mael Ekspedisi untuk satu bicara santai. Sebenarnya, bicara santai titian hijrah, titian perjalanan seorang anak seri yang cukup terkenal dan orang kata dapat menjulukan Raja Farm Fair. Orang kata punya fan yang ramai dan orang kata mempunyai peminat-peminat yang terseri sampai terikut Abang Mael kita. Okey, apapun kita nak teruskan kita punya acara bawa santai pada hari ini dengan beberapa sedikit orang kata soal jawab bersama dengan Abang Mael kita dan juga Ustaz Shazwan. Baik, kita nak orang kata memperkenalkan Ustaz Shazwan. Perkenalkan, jadi saya nak tahu sama sedikit Ustaz Shazwan nak memperkenalkan sikit. Orang kata saya nak tanyakan beberapa soalan kepada Ustaz Shazwan. Ustaz Shazwan, nak tanya perkembangan terkini Ustaz dan orang kata bagaimana sekarang ni melihat perkembangan dakwah di Malaysia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa orang pancing? Baik dah. Tak dengar pun. Kita dengar orang pancing selalu dia energi lebih sikit. Okey tak okey? Semalam saya berceramah di masjid tuan-tuan di belakang. Pagi tadi kuliah subuh. Hari ini saya dekat sini pula. Jadi terima kasih atas kesudian tuan-tuan orang-orang kampung sini yang sudi datang hari ini support lebih-lebih lagi Perkom Pertubuhan Kebajikan Usahawan OKU kita ni dan juga Pesta Buku kita ni. Baiklah, soalan Bro Edi tadi tanya. Perkembangan dakwah hari ini dia dah semakin berbeza dari dulu. Dulu-dulu kita dengar orang berceramah ni di masjid, di surau, di pusat tahfiz pondok. Hari ini berceramah dia dah masuk TV, dia dah mula ada program reality. Betul. Dia dah ada radio dah banyak.
Siaran rancangan agama dengan interaktif dia, dengan masuk kemodenan tekniknya, dengan santainya, masuk kaca TV, corong-corong radio, dan hari ini dakwah banyak kita tengok bersama dengan selebriti lah, yang mana yang ada hijrahnya, yang dah hijrahnya, ataupun ramai kita tengok hari ini mula mendekatkan diri dengan agama dengan pelbagai medium lah. Dakwah hari ini semakin berkembang, semakin pesat, sehingga kita pun dah tengok sangat-sangat dahsyat lah. Orang sekarang ni nak tengok agama, dia dah tak buka kitab sangat, dah di Google je. Macam mana nak semayang sunat duha kata. Type je keluar. Betul. Macam mana nak, kalau dia malas nak cari, dia dengar YouTube je. Ustaz Azaidrus ada, Ustaz Ridwan ada, macam-macam ustaz ada. Senang, type je lah apa kita nak type, dah ada dah. Jadi hari ni kita punya zaman ni semakin pesat dari segi sesudahwa. Itu sajalah. Okey, terima kasih kepada Imam Wan. Baik, ini yang soalan yang saya nanti-nantikan. Saya nak sangat tanya dengan Bro Mak Enggak. Ini kali pertama, bayangkan gua dapat 10 lubit. Gitu. Baik, okey, nak tanya kepada Bro Mael kita, apa perkembangan terkini ekspedisi, bro? Dan juga apakah projek terdekat untuk bro bersama dengan ekspedisi? Assalamualaikum, apa khabar? Anak-anak, apa khabar Abang Manjik semua? Wey, amai. Tak macam mimpi pun boleh sampai pancing malam ni. Dah lama, Kuantan pun lama saya tak jejak kaki sebenarnya ni, bertahun-tahun. Jadi rasanya happy jugalah malam ni dapat sampai juga kemari kan. Terima kasih, terima kasih. Ni sesi bersembang Ya, dah sesi santai. Bukan nak kena menyanyi pun. Tambah-tambah nasi, buat air kopi. Tolong kepan. Yang sebenarnya saya ni pun malam ni tak berapa sihat. Itulah dia. Tapi saya gagah juga lah masa dah sampai sini kan. Betul. Jadi tak nak apa kan, orang sini nak jumpa juga orang sini. Itu dia, tepukan. Rakan-rakan lama saya yang dah lama tak jumpa katnya kan, lepas ni kita jumpa kat belakang ya. Ada ke apa main dia? Ada. Yang cangkung. Kita sembang-sembang. Nak menyanyi sangat pun sebenarnya kesihatan saya tak menjamin ke kesempurnaan persembahan yang betul-betul sangatlah, tapi saya nyanyi sikit-sikit boleh lah. Boleh, tak ada masalah. Okey. Jadi apa perkembangan? Okey. Apa perkembangan terkini ekspedisi juga, apakah projek terdekat sekarang ni? Ini macam wartawan dah pula. Wartawan ya. Nak tanya pasal ekspedisi. Ekspedisi kita pun dah sebenarnya dah band yang dah veteran dah. Kita pun sebenarnya taklah berapa nak aktif sangat, tapi buat sementara waktu ni ada pula rezeki ujung-ujung mungkin di sekolah ni. Itulah. Kan, jadi peluang-peluang tu buat sembahan tu ada. Jadi saya daripada event-event yang kecil-kecil macam ni ada juga show eksibisi solo pun ada. Tapi tak adalah aktif macam zaman muda-muda dulu. Sekarang ni pun kita pun dah masuk golongan warga emas lah sebenarnya kan. Iyalah, betul. Kita pun, saya pun dah bercucu dah ya, ni. Bukan beranak pinak lagi, dah ada cucu dah pun. Dah bagi dah pergelar datuk dah kalau nak tahu. Cuma nampak je macam ada muda sikit lah. Tapi taklah muda banyak kan. Dia dah veteran abang kan. Nak mengharap kan, kita macam ramai muda-muda dulu, rasanya kita pun dah malu dah kan, dekat anak-anak kan. Ayah pesan lah ayah kita dia macam ni punya kan. Jadi rasa macam tak relevan. Abang dah salah tu lah. Okey lagi tengok Bro Mai dia sebab Tapi tak, sebenarnya bukan sebab apa. Sebab Bro Mai memang ada fan dia sendiri. So permintaan masih ada bro. Jadi sebab tu orang masih lagi permintaan orang mancing nak buat dulu 10 tahun yang lalu dah syak-syak. Alamak, betul lah bro. Sejarah tu betul lah bro. Pernah dia undang untuk nak buat konsert kat sini, ekspedisi 15 tahun dulu lah rasanya kan. Tapi ada masalah teknikal lah.
Bukan teknikal, ada sedikit perubahan, ada pro and kontra. Time tu saya ingat bro. Saya ingat macam tu. Jadi saya tak dapat nak kembali pasal risiko pemandangan ni lah. Bila keadaan keselamatan, keadaan ketenteraman, semua-semua kita kena ambil kira je. Betul-betul. Nak berhibur je kan. Betul-betul. Jadi saya bertuah dengan malam ni, saya dapat jejak juga kasi pancing ni. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak bro. Baik, ni yang kata kita ada dengar bahawa SPC semakin aktif, rahsia yang membuatkan SPC semakin bertahan sampai ke hari ini dah 2017 dah bro. Nak masuk 2018 dah. Itu rezeki yang dah ditakdirkan. Mungkin kerana permintaan agaknya. Betul. Saya pun tak tahu apa benda yang special sangat. Sangat special, sangat special. Tapi apa yang kita buat selama ni, masa kita sejak dari muda dulu, kita tanamkan prinsip bahawa kita apa yang kita lakukan kita buat yang terbaik. Betul. Yang terbaik. Jadi mungkin impact dari kita, kesungguhan dan keikhlasan kita dalam menyanyi, maksudnya berkejaya dalam bidang saya. Betul. Walaupun nampak ragut, nampak rock, nampak ganas, sebenarnya saya pun sama macam anda semua juga. Dalam hati dia tak mana. Itu lain. Kita pun tak ada beza pun, cuma nampak anggaplah sebagai satu semal lakonan semata-mata atau pentas. Di luar saya sama macam anda pun semua. Betul, kan. Betul. Tak ada beza pun. So itulah sedikit rahsia dalam kata kenapa Mile Expedisi ataupun Expedisi masih lagi terpahat namanya di dalam industri muzik tanah air ni Ustaz. Baik Ustaz, kita nak tanya soalan untuk Ustaz balik pada Ustaz lah. Kita telefon, kita bertanya Bro Mael pula. Okey, untuk Ustaz ni, cuba Ustaz ceritakan sikit pengalaman Ustaz berkecimpung dalam dunia seni ni dan bagaimana boleh berhijrah ke bidang agama. Saya pun terkejut juga sebenarnya Ustaz. Pada saya bukan kenal Ustaz, bukan dari semalam. Lama gila kat sebenarnya kan. Tapi tiba-tiba jumpa Imam Masjid Al-Qutubi. Ya betul. Tapi alhamdulillah lah Allah memberikan hidayah kepadanya. Saya pun nak macam tu kalau boleh. Tapi itulah soalan saya tadi Ustaz, jawablah. Jawablah. Jahat DJ ni. Orang kampung sini ni. Ke tak mengaku ke? Orang kampung sini. Ni orang sini. Dia kena dengan kita bro. Kenapa? Kejap lagi. Kita banyak lagi soalan panah. Itu dia. Okey, saya pertama sekali saya terima kasih kat Bro Mael. Saya telefon beliau 2-3 hari lepas, Abang Mael. Dia cakap, Ustaz, saya sakit, tak berapa sihat. Jadi saya dah risau, terharu. Yalah, masalah sakit ni kuasa Tuhan. Kita tak boleh nak push, tapi alhamdulillah Abang Mael datang sini. Terima kasih, kita tepuk. Saya terharu betul. Jadi terima kasih. Terima kasih kerana mengundang. Dah sampai sini pun sakit. Tak apa. Tadi okey sebenarnya kan. Silap. Ada kari dekat macam gambang tadi. Mungkin kari tu kot. Kari tu lah. Tak tahu. Lepas ni ada siapa nak belanja, kita makan apa-apa ke? Memang tak makan lagi. Okey, soalan ni macam mana saya ni nak cerita pun malu juga. Asalnya saya lahir daripada ayah saya seorang pelukis. Ayah saya dia yang cipta majalah Gila-Gila tu. Nampak tak? Namanya Jaafar Taib. Jadi tuan-tuan tengok majalah Gila-Gila tu, ayah saya lah yang buat. Jadi saya tak semena-menanya melukis lah. Melukis macam Abang Mael, anak pun ada yang nyanyi tau eh. Kita kadang-kadang tak ajar pun, tapi dia turun otomatik. Minat. Lah. Jadi saya melukis, saya kerja dengan beliau di majalah Gila-Gila, jadi pelukis kartun dan sebagainya. Dalam masa sama agama saya belajar juga. Kalau kita nak mengajar agama, tak boleh lompat-lompat macam tu kan. Betul. Belajar betul. Agama juga. Kemudian tahun 2000 lebih saya rakamkan satu album rock solo. Siri saya ada kat sana. Saya print balik khas untuk pancing ni. Kita jual RM10 je, tapi lepas ni lah kita jumpa kat sana. Dekat bawah apa tu, pintu masuk Dewan tu. Jadi saya rakam CD, minat kan muzik seni ni. Jadi kita ada peluang untuk rakam album. Dan sebenarnya Abang Zua, Brother Zua yang pernah datang sini, Jeff
Betul. Jeff gitaris ekspedisi juga pernah menyumbangkan tenaga di dalam album saya dulu. Ya. Yeah. Cuma tak laku lah pasal saya nyanyi tak sedap macam Mama E. Mama E tu saya nak lawan lah. Betul lah tu. Daripada tahun 80-an hujung dia dah nyanyi. Yes. Kita. Dia saya nak melukis lagi, nak jaga ofis bapak lagi. Jadi nyanyi ni dia main-main je. Sambil-sambil Eddie dulu pun kenal saya ni nyanyi tak nyanyi, nyanyi tak nyanyi, macam betul, tu lah. Betul. Jadi alhamdulillah tahun demi tahun saya sambung belajar. Saya kerja Bilal asalnya di Masjid Qurtubi. Kemudian saya sambung ambil degree pengajian Islam, belajar agama. Namun darah seni tu, ni nak cerita, dia ada lagi dalam. Cuma saya kena kontrol lah. Dalam keadaan saya punya status jadi penceramah, dah jadi imam, saya tak boleh nak headbanging macam dulu-dulu lah. Betul. Malu. Rasa macam tak kena. Tapi kalau tengok orang banking tu rasa nak goyang juga. Tapi pasal saya kelakar lah. Pasal saya pun dah, pasal dulu ya, pasal dia orang ni, pasal dia orang ni main dia terhanggu-hanggu macam kambing dia kata. Jadi saya rasa kelakar macam kambing memang rumput. Tapi dulu kita pusing kepala, kita tak penat. Tapi sekarang kita tengok dah penat. Tentulah itulah cerita dia sikit-sikit ni. Okey, terima kasih Ustaz Syazwan kalau sudi yang kita bincangkan sikit tentang kecimpungan, berkecimpungan dalam dunia seni dan juga bagaimana dia boleh berhijrah. Sebenarnya semua orang pun boleh hijrah, sebenarnya semua orang boleh berubah. Jadi daya upaya kita nak menahan apa yang berlaku pada kita semuanya daripada kuasa Allah SWT. Kita ni hanya melakukan watak dalam dunia sementara. Jadi itulah lebih sikit daripada Ustaz Wan kita. Dan ni Bro Mael pula nak kena tanya lagi, boleh ke? Boleh, gua tanya dulu Alright. Baik, ialah dalam industri yang kata hiburan ini dah hampir 30 tahun bro. Dah 30 tahun dalam industri seni ni Boleh tak kalau bro kongsi sikit pengalaman ialah pengalaman bro dalam industri ini dan bagaimana bro orang kata menempuh semua perkara tersebut dengan tenang kan. Dan ikut-ikut kehidupan dalam industri anak seni ni, gitu. Banyak yang menyedihkan sebenarnya. Kalau nak ada cerita daripada dalam hati ya. Dari luaran orang nampak kita ni ceria, happy, hu-ha, enjoy, happy, go lucky. Tapi dalam dari sudut peribadi yang sebenarnya kan, saya rasa bersalah sebenarnya. Salah abang Waktu itu betapa saya banyak melalaikan ramai orang kan. Waktu tu saya rasa kerana saya, orang melakukan maksiat, orang buat dosa, saya terasa dipersalahkan tau. Malahan saya di sini, kerja saya menyanyi je. Betul. Tapi mungkin dah umur dah macam sekarang ni baru kita sedar. Bila pasal benda ni, besok dalam kubur kita dapat jawab ni lah. Betul. Ini bukan buat ramai ni. Betul. Kadang-kadang di luar kuasa dan pengetahuan dan kelemahan kita juga sendiri. Betul. Kadang-kadang saya rasa saya kecewa bila mana saya gagal menyelamatkan ekspedisi itu sendiri. Daripada berpecah belah. Ya, kita manusia ni kepala pendapat, kita rasa ego masing-masing kan membuatkan kita tak dapat nak. Memang susah sebenarnya nak menyatu padukan satu. Yalah, rumah tangga contohnya macam sebuah rumah tangga lah kan. Hidup dua kepala je. Betul. Kadang-kadang macam-macam hal pun dah bertahun-tahun pun bercerai pun right. Betul. Dan kalau nak kongsi bersama lah, saya pun pernah melalui pengalaman yang sama. Saya pernah kecewa, saya pernah hampir jadi manusia seorang insan yang sesat kan. Saya lupa pada diri saya sendiri, saya pernah melalui perjalanan hidup yang agak-agak pahit juga masa muda-muda dulu lah. Tapi alhamdulillah waktu tu saya ditemukan jodoh, lepas tu saya dapat berubah. Lepas tu segalanya berjalan sempurna. Yang penting bagi saya, nama itu saya Lillahi Ta'ala. Aku menyanyi di sini, mungkin aku dilahirkan di dunia ni untuk menjadi seorang penyanyi dan aku reda. Tapi dari sudut lain kadang-kadang kita tetap rasa bersalah kerana kita orang bergaduh. Betul. Kerana kita orang bercakap berai, kerana kita orang menimbulkan masalah. Yalah. Saya tak terfikir sampai jadi macam tu sebelum tu lah kan. Betul. Kalau nak kongsi pengalaman lah cerita dia kan. Yang orang nampak sesuatu yang glamour kah, yang menyeronokkan kan. Sebenarnya banyak yang melalaikan sebenarnya. Yalah. Tapi masa dulu tu sebenarnya bukan keselokan tapi
memang dah tugas sebagai seorang penyanyi, kan? Walaupun tak berniat untuk orang kata nak apa orang kata menyebabkan semua orang jadi macam tu. Biar kita hanya ya, untuk menghiburkan. Bila kita membuat satu perkara tu dan anggap itu sebagai satu kerjaya, ya. Biasanya kita akan suka tentang kerja yang kita buat, okay? Sesuatu betul. Yang seronok. Bila kita buat kerja dengan suasana seronok, automatically kita akan buat kerja tu dengan ikhlas dan jujur. Betul. Itu salah satu tips juga lah sebenarnya, betul, right? betul. Yang membuatkan dapat bertahan sampai negeri, alhamdulillah. Itu yang saya nampak sampai sekarang lah. Sampai sekarang lah bro, eh. Walaupun sekarang ni pun tak sehebat macam zaman muda-muda dulu sebenarnya. Tapi masih lagi orang kata cukup segar dalam ingatan semua peminat-peminat Bro Mael. Itu terima kasih lah, kan, semua saya ada di sini, kan. Itu saya bersyukur sama Allah Taala, kan, atas kurniaan dia, kelebihan dan bakat yang diberikan kepada saya, dan saya dapat menggunakan dia sebaik baiknya. Betul. Tapi dari sudut lain, itu saya cakap ambil sebut pengalaman pahit dan manis. Dan cerita pengalaman manis ni, semua orang ada banyak pengalaman manis, betul. Jadi yang orang tak tahu ialah pengalaman pahit sebenarnya, kan. Betul. Kita balik kadang-kadang kita menghiburkan orang, buat kita orang semua happy. Tapi betul. Di dalam ni kita tak happy sebenarnya. Saya rasa saya seorang yang hipokrit sebenarnya waktu tu, kan. Yalah, saya cuba buat orang gembira, tapi bila saya balik rumah, saya driving seorang, saya menangis bersendirian, orang tak tahu. Dengan masalah sepribadi, masalah kerjaya, masalah masa depan, masalah keluarga, kan. Macam-macam orang lain juga. Betul. Kan? Orang pandang kita dengan persepsi yang negatif semata-mata. Itu yang paling-paling mengecewakan saya, kan. Yalah. Kenapa kau nampak aku ni buruk sangat ke? Yalah. Apa yang aku buat sampai kau nampak aku ni teruk sangat? Betul. Kan? Walaupun itulah manusia. Sebenarnya aku ni manusia biasa macam orang juga. Aku pun orang yang beragama. Aku pun orang Islam. Aku pun mengaji agama. Cuma aku minat muzik rock. Sebab aku di zaman lahir kan di zaman rock. Betul. Dan kita suka muzik itu zaman itu, kan. Itu saja. Yalah, betul. Dan itulah, terima kasih juga kepada Abang Ma'ya kena kata menjelaskan sedikit pasal pengalaman 30 tahun dalam dari sini, 30 tahun lama tu. Sangat-sangat lama. Dan masih bertahan sampai ke hari ini. Okey, saya nak mohon kepada tuan-tuan dan puan-puan semua pengunjung-pengunjung yang berada di sini untuk bersama saya membantu menyumbang ke tabung yang kita gerakkan sepanjang program ini bagi membantu program Bicara Santai Selebriti dan juga Perkun, iaitu Pertubuhan Amal Pembangunan Usahawan OKU Penglihatan Malaysia. Jadi kita dah minta semua pengunjung-pengunjung yang orang kata sudi membantu kami ini, kami nak adakan sedikit derma kepada artis-artis kita yang orang kata memang ada masalah, dan juga orang kata Pertubuhan Amal Pembangunan Usahawan OKU Penglihatan Malaysia. Baik, dan dipersilakan. Kalau siapa-siapa orang kata nak sedekah, orang kata sambil buat amal jariah, sedekah ni bukan orang kata selalu pun, bukan hari-hari pun, cuma kita hari ni kita ada kesempatan, buatlah amal selagi yang boleh. Bersedekah tu, kan, dia punya rezeki tu dia datang balik, dia macam tau. Jadi kepada anda, sumbang-sumbangkan sedikit orang kata sesuatu untuk rakan-rakan kita dan juga Perkum. Baik, ni dia yang seterusnya. Tentang nyanyi rock dulu, rock ke sana. Kita sebenarnya nak minta aku geram tengok Eddie ni. Pasal apa pula? Dia kena gitu. Dia betul. Dulu kan dia rocker, sekarang dia orang kata jadi seorang imam yang disegani. Tahu imam Masjid Al-Qutubi, tahu kat Segamut? Bukan main-main, walaupun nampak macam gini, tapi imam tau. Sebab saya memang dah lama kenal, saya sendiri pun rasa sangat-sangat terkejut. Saya sendiri pun rasa, ya Allah, malunya aku, dia dah jadi imam tu. Aku bila lagi, kan, aku bila lagi. Tapi itulah, kita nak memperdengarkan daripada ustaz. Boleh nyanyi lagi ke ni? Itulah dia tu, tak kisah, boleh tak boleh. Boleh. Ada siapa tak ada Ustaz Wan nyanyi? Ada tak? Tapi saya segan nak nyanyi sebab legend kita ni. Tak apa, tak boleh nak keluar suara. Ini permintaan. Legend. Legend ada 4 legend. Dia nak nyanyi kat sini, lepas tu dia malu nak nyanyi. Kan. Kalau ustaz tak nak nyanyi, ustaz
Wah, dia nyanyi. Saya, kita menyanyi. Kita biasa menyanyi. Tapi kita jarang menyanyi sebelah idola kita. Ah, nah, itu nak dengar tu. Menyanyi sebagai seorang ustaz lah. Bukan menyanyi sebagai seorang rocker. Yelah, tapi itulah. Saya pusing-pusing kepala. Itu boleh-boleh orang tengok pening kepala ni. Apa tu? Ustaz ni biu lah. Okey, saya cuba lah. Dah 12 tahun dah. Tinggal zaman-zaman rock ni. Kalau terkucil-terkucil tu, minta maaf boleh tuan-tuan? Boleh, boleh. Kita tengok orang-orang pancing sporting tak? Okay. Boleh eh, sporting kan? Ada Mak Rock sini? Ya, mesti ada Mak Rock ke? Ada ke? Ada ke tak ada? Kita hari ni kita basking lah. Saya buat lagu ni 11 tahun dulu. Saya buat pukul 3 pagi ya, Mak. Alamak, 3 pagi eh? Dia datang lah, dia ditulis pasal mengenangkan macam Mak yang tadi lah. Kita rasa kita buat salah sebenarnya. Orang tengok kita duduk atas stage macam best ya. Lukis, glamour lah, orang datang, orang minta sign apa semua. Tapi di sudut hati kita balik rumah, kita macam orang biasa. Betul. Itu banyak yang orang tak tahu. Orang tak tahu, orang tak tahu. Jadi lahirlah lagu ni, sujud dalam tangisan terima. Jom silakan Ustaz. Aku yang di
Okey, terima kasih. Sama-sama. Sedang dengar nak nyanyi, lama tak nyanyi. Okey, tuan-tuan boleh. Kalau saya tersilap-silap sikit, minta maaf boleh. Okey. Yes, tak apa. Macam apa. Macam tak suka boleh. Okey. Apapun, terima kasih kepada Ustaz Syazwan walaupun dah lama tak menyanyi ya, tapi hari ni dia punya feel tu lain macam sikit tu. Oh, tu namanya renungan makrifat. Ah, renungan makrifat. Okey, Ustaz, ada soalan lagi dah Ustaz. Boleh. Nak bagi tak bagi soalan juga walaupun macam ada boleh. Kita sebenarnya berkongsi malam ni. Kita santai-santai je dengarkan lagu daripada Bromail kita dengan Ustaz ni. Sambil-sambil juga kita orang kata ada hijrahan. Ada sesuatu yang kita nak isikan kepada anda, bukan kosong-kosong je. Baik, dah menyanyi pun tak apa, nyanyilah. Kisah kan, cuma nak tanya sikitlah untuk Ustaz. Apakah batasan untuk berhibur dan bagaimana hadnya Ustaz? Kita dah berhibur juga. Tapi sambil-sambil berhibur tu ada kena ada pengisian, dan had untuk berhibur tu macam mana opnya Ustaz? Gitu. Bismillah. Kita ni sebenarnya banyak mengikuti barat sebenarnya. Jadi berhibur ni dia asalnya tidaklah masalah. Mungkin ada khilaf ulama, sebagai ulama dia cakap haram terus. Kerana benda-benda di samping hiburan ni banyak yang melalaikan. Tapi sebahagiannya macam Yusuf Al-Qardawi dan ada sebagai ulama dia mengharuskan. Tapi harus ni dia ada syarat yang ketat juga sebenarnya. Kita tengok masa masa lirik lagu. Kita kena tengok akhlak kita menyanyi itu, suasananya, adakah ada situasi maksiat di situ dan sebagainya. Jadi banyak sekatan-sekatan yang sebenarnya kita kena buat. Jadi taklah bermakna tak boleh menyanyi, tak boleh berhibur. Cuma kadang-kadang ada orang tu bermakna dia berhibur, dia kalah artis. Yang menyanyi itu tak macam tu, dia lebih senang di gua. Tapi kita sonok lah, dulu muda kita sonok dengan orang-orang macam ni. Tapi akhirnya macam mama yang cakap lah, bukan macam ni sebenarnya kan. Kita suka tengok yang macam ni lah. Relax kan, ada yang bawa anak yang bawa cucu pun ada. Kita relax. Mungkin pasal usia lah kot. Ke muda-muda dulu kita tak cakap macam ni kot. Dia tu orang saya kemudian orang muda lebih wrong pun, ni, pun, ha. Jadi itulah batasannya. Apa pun kita nak buat, kita kena jaga sempadan lah. Halal haram itu jelas dalam Islam. Jadi benda yang sama balik, balik-balik hukum asal. Kita dah tahu pencampuran lagi perempuan, kita dah tahu batasan maknanya benda-benda maksiat. Maka elakkan daripada berhibur tu ada benda-benda tu. Sekian, terima kasih. Itu saja. Amboi, ringkas sangat. Cuba tanya. Nyanyi sekali. Ini kena kan. Tak boleh orang nyanyi. Mana boleh nyanyi. Keluar kat hidung nanti sengaunya. Tak boleh terus ya. Sampai tutup. Ada. Sampai-sampai kita berhibur ni, orang kata ada juga pengisian yang bakal kita isi. Bukan saya saja. Bukannya kita nak panggil mama ini semata-mata untuk berhibur. Tapi kita nak memberikan satu kata perkongsian hidup. 30 tahun dalam dasi, 30 tahun babe, lama gila, tapi masih lagi kekal sebagai orang kata raja fanfare. Masih lagi orang ingat, masih lagi orang kata nyanyi. Kalau macam saya umur 8, excuse me, saya tahun 80-an punya orang, memang orang kata mengikuti perkembangan Bromail kita dan masih lagi orang kata kalau saya, sebab saya DJ kan gitu DJ. Jadi memang setiap kali kalau orang kata ada majlis-majlis yang sebegini, karnival, ada orang kata majlis perkahwinan dan pelbagai lagi yang lain, saya buat, saya DJ dan jadi DJ, saya akan pasangkan juga, saya akan dendangkan juga dengan pengunjung-pengunjung lagu daripada Mael Ekspedisi. Dia sinonim tau. Kalau Mael mesti ekspedisi, ataupun ekspedisi tetap Mael. Mael tetap ekspedisi. Dia tak kena kalau AD ekspedisi. Kena. Ada bos kita, bos dia AD ni mana? AD. Mana yang mana? Mana? Dia faham juga lah. Ya ke lah. Allah budak ini. Ya budak ini. Ada ipar di sini kampung. Itulah dia. Mana AD apa selaku orang kata pengurus ekspedisi dulu, betul eh? Dia tak ada, dia ada di Mekah. Alhamdulillah, nampak tak? Umrah. Nampak tak? Walaupun satu masa dulu orang kata dalam dusty ni cukup hebat, tapi akhirnya pada yang satu mereka pergi. Itu dia. Baik, nak tanya dengan pengunjung-pengunjung kita ni, rindu tak nak dengar suara Abang Mael kita? Tak dengar dek. Rindu tak rindu ni dengan Abang Mael kita? Rindu ke tak rindu? Aduh, penat buat tahu jauh ni tak menjawab pun. Awak semua ni rindu eh? Okey. Kalau macam tu, kita sebenarnya nak dengarkan lagu daripada Abang Mael kita ni. Satu lagu daripada Ekspedisi. Yang satu masa memang banyak orang gila kan. Ada jenis yang ada juga orang kata yang nak tiru suara Abang Mael ni. Lagi ni saya nak minta Abang Mael belanja satu lagu. InsyaAllah boleh kot. Tapi
itulah insyaAllah saya cuba yang terbaik. Cuba yang terbaik bang, eh, dengarkan daripada Abang Mael kita, Raya Telaga. Silakan. Yeah.
bukan lah. Nak marah ni? Nak marah. Baik, itu dia lagu yang disampaikan oleh Bro Mike kita. Weh, lagu-lagu lama gila, weh. Masa tu tahun 1960. Eh, siapa? Tahun apa? Kita pergi Melaka tu. Lagu ni kita dengar-dengar, weh. Tengok, Arwah Cik Maibah. Tengok. Ingat-ingat. Ah, nampak lagu ni. Sembulan bro. 93, 94. Yang tu, masa tu umur bro tetap 3, tetap 4 yang tu. Ya. Memang lagu ni memang orang kata sebagai satu lagu yang cukup sinonim dengan rakan-rakan saya sendiri pun di Felda ni semua. Memang orang kenal sangat dengan, memang tahu-tahu sangatlah lagu-lagu ni. Tapi itulah kita dah memperdengarkan lagu daripada mamaya kita. Dan satu soalan ni Cepu Mas jugalah Soalan Cepu Mas. Kita nak tanya Abang Mael, ada tak yang merindukan album terbaru daripada Abang Mael kita ni? Ada tak? Ada ke tak ada? Nampak bila Abang Mael nak keluar album baru? Soalan dia. Sebenarnya kita tak dapat nak keluar album baru. Ekspedisi pun tak akan keluar album baru. Kita akan keluar satu atau dua lagu single yang sekadar memenuhi permintaan peminat juga lah kan. Dan kita pun tidaklah terlalu metal sangat macam zaman muda-muda dulu betul, lah kan. Betul-betul. Sekadar mengisi kekosongan dan cuba memenuhi permintaan. Kita tidak expect atau kita tidak mentargetkan sesuatu yang sangat tinggi lah Ebok yang gah macam apa tu muda dulu kan. Kita pun sedar kita dah otai lah memang dia bukan apa bro, walaupun tak metal ke unmetal ke metal ke peminat, tapi sekarang orang sekarang dah tahu dah nak menilai apa itu muzik tu. Cuma benda yang dipasang untuk kita dengar. Yes, betul. Dia macam mana, sedap ke tak sedap ke, yang penting pengisian tu dia. Yes, betul. Sebab tu orang kata masih lagi terpahat di hati setiap minat Mael. Walaupun keluar lagu metal ke tak metal ke unmetal ke keroncong ke, Mael tetap ekspedisi tetap main. Betul tak? Setuju tak setuju? Nampak tak dia sokong dengan drama yang sangat. Okey, coklat pula. Okey, kita nak berhenti seketika ni, kita nak bagi sedikit sumbangan kepada seluruh pengunjung-pengunjung. Ada ke tadi ustaz? Soalan nak ni soalan ada tak? Ada? Oh, ada. Mana hadiahnya? Baik, kita nak tanya soalan kepada pengunjung-pengunjung. Siapa nak hadiah yang orang kata disponsor oleh geng Lukis? Tengok baju yang saya pakai, nampak. Rugilah kalau tak nak. Ada dua ustaz kat sini ustaz. Tapi kita tak bagi baju ni. Ni dia kena beli lah. Memek tu. Eddie, baju. Minta Eddie belanja boleh. Ada cakap dia nak bagi free kan? Baju ni memang edisi khas untuk geng Lukis bersama dengan Abang Mael kita. Jadi kalau anda rasa nak membantu Abang Mael kita untuk orang kata jadi sebagai kenang-kenangan, ini first time tau dia datang kat Pancing Timur. Anda tak rasa macam seronok ke? Seronok ke tak seronok ni? Jadikan baju ni sebagai satu kenang-kenangan yang terindah. Okay. Betul. Okey, ada yang ada kat sini majalah gila-gila. Majalah gila-gila. Untuk dua orang ni lah, ada dua soalannya ni. Ada. Ini gila-gila dan satu CD. CD saya dululah. Ya. Saya print balik. Tapi dia dah zaman-zaman sekarang, saya nak cari sarung CD dah tak ada dah. Dia dah jadi macam ni rupa dia. Tapi ni kalau nak beli RM10 saya jual. Tapi ni saya nak bagi free kepada siapa yang boleh menjawab soalan. Oh, jangan tanya benda pelik-pelik ni. Tak adalah, senang je soalannya. Kalau tak tahu senang juga bukan. Dah kalau tak tahu juga bukan orang kata fan yang fanatik untuk bro Mael SBC. Okey, saya nak tanya soalan, siapa nak jawab soalan? Nak jawab soalan. Tanya dulu. Awang tahu ke bang? Mu jangan awak macam-macam orang. Okey, siapa tahu saya nak tanya soalan? Siapa yang nak jawab soalan? Mana? Mana brother ni? Nampak. Macam saya dia. Tu ada. Bang, mesti sikit bang. Mesti sikit. Bawa anak pun tak. Apa, santai bang. Apa dah? Okey. Mari berikan tepukan kepada brother. Ini macam peniaga kita ni. Alam muslim lah. Okey, bro, nak tanya sikit bro. Ni pandang kat depan sikit. Siapa nama bro tadi bro? Hafiz. Hafiz memang peniaga di sini. Menyertai kami. Boleh beritahu tak pendapat anda tentang kami bergegar pancing dan usahawan OKU 2017? Kali pertamanya saya adakan di sini. Saya selaku penganjur kan? Gitu. Ini first time lah saya sampai ke Felda Sungai Pancing ni sebenarnya. Sambutan alhamdulillah amat menggalakkan. Tak sangka rahang malam ni ramai macam ni. Itu je lah.
apa yang dipromosikan kepada Hujung? Abang, abang menjual apa? Buku-buku majalah apa? Saya jual majalah Anak Muslim, Asuh, majalah kanak-kanak, dan juga ada buku-buku pelajaran lah kat dalam dewan sana. Baik, jadi kita bersupport abang juga. Kalau dia ada jual Anda Muslim, saya ada jual ente Muslim. Ah, okey bang. Saya nak tanya soalan dekat abang sih. Abang kalau abang tu fan fanatik memaya kita, saya nak tanya. Kalau macam Sheila Majid kita beri julukan ataupun gelaran kepada dia Ratu Jazz. Kalau orang kata Ella, dia mesti Ratu Rock. Betul eh? Kalau orang kata Raja Pop kita jangan berilah. Kalau Papa Rock mesti Ramli Sarip. Betul eh? Okey. Untuk Abang Mael kita, apakah julukan ataupun gelaran yang diberikan satu masa dulu? Raja Fun Fact. Kau nampak tak? Betul ke tak betul ni? Betul ke tak betul? Betul lah. Kalau betul dapat hadiah lah. Pada mungkin korang terangkat tangan lepas ini. Ah, terima kasih kepada Ustaz Syazwan kerana sudi memberikan majalah giliran juga satu siri istimewa. Terima kasih kepada Anak Muslim lah. Nak salam lah. Betul. Sila, sila, sila. Buat macam rumah sendiri. Tambah-tambah nasi. Tak asal amin-amin angka. Bukan senang dapat amin angka. Ah, gitu. Terima kasih kepada saudara yang orang kata sudi menjawab soalan. Saya ada dua soalan. Jangan risau eh. Siapa nak jawab soalan? Siapa nak jawab soalan lagi? Cepat. Siapa nak jawab soalan? Cepat. Siapa nak jawab soalan? Tak sporting orang pancing ni. Geram tu aku tengok. Macam ni. Aduh. Dia. Siapa nak jawab soalan? Dia. Siapa nak jawab soalan? Ada tak nak jawab soalan? Siapa nak jawab soalan? Cepat. Ada lagi tak sebelah sini yang nak jawab soalan? Dia. Nak tengok apa main lagi tak? Haa, main sini. Haa, dia. Tepuk kan sikit. Ah, okey. Nak tanya siapa ni? Siapa ni? Kejap. Oh, soalannya dah lain, tak apa. Okey, siapa namanya bang? Nama saya Mi. Mi Nami? Mi. Awak ada Mi kan Mi Nami tadi namanya panjang Nami tapi panggil Mi saja. Okey, dan orang Panjang Timur ke bang? Saya Kampung Mandat. Kampung pandang jauh ke tengah bang. Kalau naik cabang 3 macam nak sama dulu. Okey, dan macam mana boleh tahu bang ada kat sini? Saya fan Mael. Nampak? Dia fan Mael. Tepukkan kepada dia sekali. Haa, tu tak? Dia fan Mael selama je cakap macam tu eh. Okey bang, ni kali pertama datang ke Panjang Timur ke bang? Sebelum ni datang kerja lah. Datang kerja? Kerja buat kerja apa sebenarnya? Wiring. Okey, tak boleh, saya tak nak buang masa abang eh. Saya nak bagi abang satu hadiah. Baik, saya nak tanya, siapakah rakan penaja utama kami pada kali ini? Rakan. Tak tahu pula dah. Macam mana aku nak bagi dia? Gila-gila. Bukan gila-gila. Jangan buat gila bang. Ada satu soalan ni. Ini dah lupa. Soalan apa tu? Apakah maksud perkom? Oh ya, lupa. Apakah maksud perkom tu bang? Saya lupa nak tanya abang. Saya beri jawapan dekat sini. Mana jawapan dia? Dah jawapan dekat sedikit jap. Mana perkom ni? Mana ni? Tak ada ustaz kat sini. Soalan ni susah sikit. Dia kena tanya orang perkom. Apa kata kalau abang pergi ke tapak orang kata booth perkom tu, abang tanya apa maksud perkom tu yang pakai baju lem merah tu. Nampak tu? Baju merah. Sini. Abang pergi sekejap. Sama itu juga. Orang kata saya nak cakap terima kasih kepada semua. Anak aku. Anak aku dah dekat depan mana? Adik pergi kat siapa? Mana? Mama? Honey? Where are you? Please take the baby, okay? I'm walking now. Alright. Dan terima kasih kepada semua pengunjung-pengunjung yang sudi bersama kami pada malam ini, yang kata yang sanggup datang. Saya tak pernah tengok juga muka dua-dua tiga orang kat sini. Kan ada juga orang luar. Terima kasih banyak-banyak kongsi bersama kami. Menantikan Abang Mael SBC kita besok hari Minggu malam masih muda eh. Tak cakap dekat backdrop. Pintu wah. Tak ada pun kat situ. Kejap. Ada. Kejap. Mana ya? Tak ada pun. Tak ada jumpa pun. Mana? Bang, kita tengok kat belakang. Kita tengok kat belakang dulu bang. Kita bukan nak seksa saja je. Kan. Ini dia fan Mael Spirisi yang orang kata sanggup datang daripada Pandan, Kampung Pandan kat belakang kita. Walaupun kat belakang je, tapi dia punya kesungguhan untuk datang ke sini ni memang saya salute. Okey, apa jawapannya? Tuan Amal Pembangunan OKU. Nampak tegas. Tegas jawapan ni. Terima kasih. Betul bang? Jawapannya. Ini lah. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Nak salam dengan Mael ke? Nak salam dengan Mael. Nampak. Terima kasih kerana sudi bersama kami pada hari ini dan juga
sambil-sambil itu kita menghiburkan anda. Okey, kita akan teruskan orang kata ke soalan yang seterusnya. Ini kenapa kenakan panel pula ni? Oh lain eh. Okey, kita akan teruskan bersama dengan kejap. Untuk Ustaz Wan. Dia sambung pula Ustaz eh. Nak tanya Ustaz Wan, ada tak? Sebab guru cakap Bro Mail ni sebagai satu legend eh? Legend orang kata macam idola. Teringin tak nak berduet dengan Bro Mail? Ini soalan apa? Ini soalan dia jawapan dia A ke B je. Sekarang kita tengok duet apa? Tak lagi, tak ada. Kerana saya nak suruh nyanyikan satu lagu tapi berduet. Itu kena bayar lebih lah. Nampak? Nampak tak? Soalan Eddie, siapa tak nak berduet dengan Abang Mayan? Ini soalan tak ada dalam skrip biasanya ni. Kalau boleh saya pun nak berduet. Sebenarnya soalan untuk saya. Sebenarnya soalan tu saya bro. Tapi tak apa lah. Gua moderate hari ni gua bagi dia lah. Isah kan. Boleh tak boleh? Apa soalan dia lagi sini? Soalan dia tak teringin ke nak nyanyi dengan nak berduet dengan Bro Mael. Soalan dia nampak. Saya sebenarnya macam ni lah tuan-tuan. Kita ni nak, saya dah duduk masjid, saya tu jadi imam, saya dah berceramah. Saya pelik kalau saya menyanyi. Itu je. Rasa macam Kalaulah jemaah saya yang saya buka kitab tu ada hari ni depan ni, pengsan dia. Tapi Ustaz, dia akan cakap, ini ke orang yang mengajar aku hari-hari ni? Tak ada Ustaz, dia akan cakap, wacaya semeru ni. Jadi saya kat pancing ni, saya bukan ni, dia jauh daripada KL kan. Dia ada juga saudara mara kan. Dia orang malu lah. Jadi memang Ustaz ada. Sebenarnya tu persepsi yang lagi kecil sebenarnya. Patutnya kita tak boleh nak berfikir macam tu. Dan dia orang saya dia orang pun dah tak berfikir macam tu kawan. Sekarang ni Iman. Boleh lah. Kalau Abang Mai bagi support insyaAllah lah saya. Dulu dia orang pun terkejut juga kan. Ada yang jumpa saya kat masjid, dia terpanyak pula. Tengok saya senyum, saya sebenarnya macam dia orang. Apa masalah ada kan? Pasal apa dia terkejut? Apa yang terkejut? Abang Mai cakap ni bagus. Orang terkejut bila saya nyanyi, orang terkejut Abang Mai sebenarnya Iman. Dia macam saya ni. Apa? Saya rasa macam pelik. Kenapa Abang Mai jalan dengan tangan ke apa? Kenapa nak terkejut dia nak solat Jumaat? Itu persepsi orang eh. Ada orang kadang semayang eh. Dia tanya saya. Lu pergi mana? Lu gua tengok muka lu tadi. Saya tak terjawab. Kecil besar gua tengok lu. Tak lah. Tapi itulah eh, bukan apa. Kadang-kadang orang menilai daripada luar. Menilai daripada luar kan. Yang kadang harapnya orang sekarang tak macam dia, orang pancing tak macam dia. Oh pancing mana ada buat luar. Lu ada. Lu ada tak ada kan? Benda lagi masih habis lah. Dan orang kata itulah eh, ada setengah-setengah orang suka memandang seseorang tu daripada wajah, bukan daripada hati. Kadang-kadang muka handsome belum tentu lagi baik kan. Kadang-kadang muka beragas macam saya, tapi memang saya baik. Betul tak? Okey, kalau macam tu kita nak minta lah eh bro bersama dah, dengan dah kahwin belum? Alamak, oh, tadi ada anak kantoi dah. Tak ada bukan lah kan. Kalau belum memang sampai bila tak kahwin lah. Wah haji. Baik, berubahlah pengen. Tak ada, dia set boy, betul mak eh? Dia tengok dia. Tak apa, kalau macam tu Ustaz, saya nak minta Ustaz bersama basking dengan imam kita dengan Bro Mael untuk menyanyikan lagu orang lain. Jadi lagu sendiri, ini lagu orang lain. Boleh bro? Boleh. Gua kalau gua nak sekali nyanyi pun boleh kan? Okey. Jadi kita persilakan Bro Mael dan juga Ustaz untuk menyampaikan lagu. Sebelum tu saya nak bagi tahu kat pengunjung bahawa bukan untuk semua usahawan OKU penglihatan kita. Terima kasih. Kerana yang ada di belakang tuan-tuan ni, beberapa kemah ni semuanya usahawan orang kurang upaya, kebanyakannya penglihatan, dan mereka datang dari jauh meniaga. Kalau boleh esok lusa datang dan support. Dan esok ada perasmian dikhabarkan Timbalan Menteri datang. Kalau boleh pihak OKU nak bagi makan free je. Betul. Pagi tengah hari datang ramai-ramai meriahkan esok insyaAllah eh. Kita orang kata sama-sama support each other untuk kita satu majlis peresmian buat perkom besok hari Ustaz. Okey. Tengah duit dengan Abang Mai boleh? Boleh. Ni pun tak ada dalam skrip sebenarnya. Ini tambahan ni. boleh. Abang Mai nak nyanyikan lagu dengan Ustaz Awan. Boleh. Alright, dia persilakan. Satu lagu lama. Saya rasa tuan-tuan pun boleh tahu lagu ni. Kita ni sama-sama boleh. Lagu yang menerai Ma'ruf Ustaz.
Kau lihat mamanya kita dan juga Ustaz Syazwan. Baik, pertama Ustaz kali Syazwan. Saya nyanyi lagu ni sebenarnya. Ini fatal? Pertama kali saya nyanyi lagu ni. Mak, tapi steady lah bro. Steady memang suara masih tapi lagi. Tapi saya pun suka lagu ni. Betul lah. Lagu dia orang kata. Tapi betul lah bro eh. Dulu-dulu punya orang kata lirik lagu. Orang kata suntingan muzik dia. Dia mempunyai satu mulia amat dalam tau. Kalau time-time orang kata zaman-zaman bercinta dulu. Era 90-an lagu-lagu leleh macam Lestari. Lagu-lagu yang lama-lama tu masih lagi orang pakai sampai sekarang. Budak-budak yang orang kata belum ada masa tu pun masih lagi nyanyikan lagu ni. Betul eh? Betul eh? Alright, okay. Kita nak pergi ke persoalan yang apa eh? Kelapan ni kepada Bro Mat yang kita nak tanya Bro. Abang sudah tadi dengan pelbagai persepsi negatif yang tak bertanggungjawab ni eh. Ada yang kata lokus macam gitu, macam gini, pakai macam gini rupanya. Tapi dia tak sedar eh. Kadang-kadang orang yang macam ni lebih baik daripada kita. Orang yang orang kata nampak luaran dia lebih orang kata macam ganas, tapi dalam hati dia sentiasa mempunyai satu kebaikan. Jadi saya nak tanya Abang Mail sendiri, apakah pendekatan yang Abang Mail ambil dalam titik-titik perjalanan Abang Mail? Pendekatannya yang paling senang ialah kita kena dekatkan diri dengan Allah. Itu je. Bila kita dekat dengan Allah, kita dengan Allah, kita kenal diri kita, kita respect balik kita kenal diri kita. Dan kita kenal diri kita, kita ingat balik diri kita datang dari mana, asal-usul mana, apa tu perjalanan hidup kita,
sekarang, semalam hari ini dan besok dan masa-masa seterusnya sampai akhir nafas yang terakhir kita, kita bila kita ada kesedaran tu, pendekatan tu, itulah pendekatan yang sebenarnya pun. Yalah, betul. Dan saya rasa semua orang pun setuju dengan pendapat saya. Betul. Itu betul, je. Betul, 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 betul. Itulah, eh. Macam nak cakap lah, tapi lumrah kehidupan, eh. Macam mana kita lalui pun, kita sendiri yang akan menempuhinya. Kita sendiri yang akan orang kata menempuh onak dan duri dalam merencah kehidupan yang sentiasa orang kata menyalahkan orang lain, sentiasa macam-macam hal lah. Kita pun dah sampai sebenarnya ke penghujung perancangan ni. Acik, rancangan lah. Macam bergen TV pula. Kan, cik-cita dulu nak jadi pengacara TV, tak dapat. Kalau itu yang jadi kali dapat, kerja. So, lagi sangat. Abang. Okey, ayo. Ya, ya, ya. Ha, boleh, boleh, boleh. Baik, so kita bersama dengan Encik Faiz untuk pengumuman. Okey, terima kasih. Yang terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mile Ekspedisi. Ya, dan juga Ustaz Sazwan. Dan juga pada hari ini yang hadir pada malam ini. Kalau siang tadi ramai macam ni kan lagi seronok kan. Tapi tak apa. Yang ya, pengumuman yang saya nak sampaikan ialah pada besok pagi kami daripada Perkum akan mengadakan selawat daripada masjid dan akan berakhir di Dewan Komuniti. Jadi kepada sesiapa yang berkelapangan pada besok pagi jam 8 pagi, mari kita ramai-ramai selawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempena menyambut Maulud Nabi. Ya. Jadi jangan lupa kepada sahabat-sahabat atau rakan-rakan di Helda Panci Timur terutamanya, jangan lepaskan peluang kerana selawat kita daripada masjid sampai ke Dewan Komuniti akan diiringi oleh pasukan kompang yang saya turunkan khas untuk anda daripada Kuala Lumpur yang terdiri daripada semuanya anggota OKU Penglihatan. Jadi terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Baik, terima kasih kepada Encik Faiz kita yang sudi bersama kami di sini di Perkarangan Selatan Timur. Jangan lupa besok hari jam 8 pagi. Jangan lupa, eh. Kita akan bersama dengan Encik Faiz kita dan juga Perkum dibawakan khas daripada KL untuk main kompang kat sini nak tunjukkan kebolehan masing-masing. Kita ada kelapangan. Saya mohon kerjasama anda, tetamu-tetamu kita, punya-punya kita untuk sama-sama berarak daripada masjid sampai ke Dewan Komuniti ni untuk memeriahkan lagi suasana majlis sambutan Maulid Rasul. Kita bagi makan free besok. Kalau ada masa, bawalah anak-anak. Bukannya orang kata susah pun berjalan selawat Nabi. Kan ada orang kata dia punya pahala tu besar, pahala dia tau. Selawat kata Nabi tau. Jangan orang kata lepaskan peluang ni. Bukan selalu pun, sama-sama kita support rakan-rakan kami dari The Perkum. Terima kasih kepada pengunjung punya. Okey, dan ini saya nak minta lagu. Orang kata ini dah penghujung rancangan kita, dah pukul 11.10 minit malam. Saya nak orang kata minta berumah L kita dan itulah, nyampaikan satu lagu penutup. Ini last song untuk orang punya Timur. Ya. Ada lagi? Oh, ada lagi punya. Dia ni gaji dia. Dia kena potong gaji dia ni. Dia potong gaji dia. Tapi boleh dia. Sorry lah. Dia lewat dah ni. Boleh balik lagi. Dah. Nak balik lah ke? Belum lagi kan? Ada lagu lagi sebenarnya yang dia nak dinyanyikan. Kalau potong okey juga lah. Janganlah macam tu. Bayar mahal. Okey. Kita dengarkan lagu daripada Mama El kita, satu lagu yang akan didengarkan. Lagu dipersilakan Mama El kita. Kita nak carangkan lagu ke tak perlu eh? Tak perlu eh? Lagu surprise. Ni lagu surprise. Okey, kita dengarkan satu lagu daripada Mama El kita. Dipersilakan. Ini lebih terakhir ni malam ni. Ada lagi lagu ni. Ni satu dua belum lagi, dah lagi, belum lagi. Ya, ada lagi dua lagu. Apa kita minta payment ni?
Okey, kita nyanyi sambil santai. Boleh, no problem. Sebenarnya sejak jujurnya saya tak pernah sihat ini. Itulah dia. Tapi saya cuba yang terbaik lah. Kurang tak sedap kata tak macam dalam album ke. Jangan salahkan saya Lagu ni 20 tahun yang lalu dik. Kita nyanyi sama-sama lagu ni boleh bang Boleh bang Lagu Kecian Perjalanan. Kita bersama.
Nak lagu lasong tak? Okey, kita akan bersama dengan Abang Mai untuk lasong. Lagu apa yang sampai kan? Lagu apa kan? Tapi kita dah penat kan ni? Alah, janganlah macam tu. Bukan, kita bukan macam dulu-dulu ni. Aduh, sebab Abang Mael ni bukan senang. Kalau ada sirap air urin ke kita boleh lagi. Malangnya saya tak apa sihat. Itulah, yeah. Tapi macam mana eh? Kalau lah song tu kita semua-semua nyanyi sikit. Tak boleh pula. Sebab orang kata satu semangat yang berkobar-kobar. Orang macam Timur datang nak tengok Abang Mael kita. Jadi kita nak minta Abang Mael untuk lasong ni. Tapi jangan ada last, betul dia last lagi ya? Ada. Dia last yang pertama. Lepas tu last yang kedua. Last sama ikut bila. Nampak tak kastu? Boleh eh? Siapa nak dengar lagu yang famous ni? Semangat Yang Hilang. Semua sekali ya? Boleh. Aku takut akan
kat sini. Terima kasih ke Panjang Timur dan di mana juga anda berada. Ucapan terima kasih. Satu sebutan kepada untuk Mael Expedition. Okey, baik, sedikit pengumuman kepada anda semua. Kalau anda nak bergambar dengan Abang Mael kita, tunggu sekejap, bagi laluan kepada Abang Mael ke sana, dan anda boleh bergambar dengan Abang Mael. Baik, terima kasih.